kita punya paguyuban Cah Cilacap City Bercahaya. Tuh, anak saya pakai seragam kaosnya nih. Nih, pakai seragam kemejanya. Kita sudah 3 tahun menjalin persatuan di grup Cah Cilacap City Bercahaya. Boleh diorder bajunya satu. Ini lokasi ada di Pantai Karangbolong, Cilacap, Nusa Kambangan. Kenapa bisa disebut Karangbolong? Kita lihat apa buktinya kok bisa dibilang Pantai Karangbolong. Simak videonya sampai habis biar tahu jawabannya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel. Kita liburan lagi sampai ke lokasi Pantai Nusa Kambangan untuk wilayah Karangbolong. Inilah Pantai Karangbolong yang karangnya katanya pada bolong-bolong. Tapi sebelum kita lanjutkan liburan, jangan lupa ya dukung kami Muhammad Amin Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel. Oke, mari kita lihat teman-teman lagi pada liburan di Pantai Karangbolong. Oke. Ini Pantai Karangbolong atau Pasir Putih. Ini dia. Ini pasirnya berwarna putih. Pasirnya. Kita liburan bareng-bareng sedulur C3B Cah Cilacap City. Dulu. Yes. Nih rame-rame. Wow. Tuh. Ayo lur, kita rame-rame selfie-selfie buat kenang-kenangan nanti, oke? Kita rame-rame selfie-selfie bersama teman-teman untuk kenang-kenangan, ada yang saling bergaya sama yang lainnya. Ini saya selfie dengan keluarga, istri dan anak saya. Ini pas saya pegang batu karang yang pada bolong. Ini kita telah sampai di Pantai Cilacap, Nusa Kambangan, yang lokasi Pantai Karangbolong. Kenapa bisa disebut Karangbolong? Kita lihat apa buktinya kok bisa dibilang Pantai Karangbolong. Ternyata di sini banyak batu karang yang bolong-bolong. Ini dia nih. Nih. Nih, batu karangnya seperti ini pada bolong-bolong. Ketampang ya. Semua pada begini nih. Ini kenang-kenangan kita main ke Pantai Karangbolong, kita buktikan emang karangnya pada bolong. Ini dia. Nih kecil-kecil pada bolong. Ini batunya pada bolong, Pantai Karangbolong, batu karangnya pada bolong. Ini dia, oke? Mari kita lihat batu-batu karang yang pada bolong. Wow. Yuk, Mak. Itu dia teman-teman dan anak saya lagi di sebuah batu karang yang pada bolong. Di sini pasirnya putih, batu karangnya pada bolong nih, semua pada bolong seperti ini nih. Makanya di wilayah Cilacap ini dikasih nama Pantai Karangbolong. Tajam juga ya karangbolongnya. Jangan ke tengah-tengah, nanti basah-basah semua celananya. Nih, Nadia nih. Sama Ibnu Siren-Siren. Sama Mas Soimuti nih. Kita liburan bersama rombongan grup Cah Cilacap City. Kita punya paguyuban Cah Cilacap City Bercahaya. Tuh, anak saya pakai seragam kaosnya nih. Nih. Nih.
Nih, pakai seragam kemejanya. Kita sudah 3 tahun menjalin persatuan di grup Cah Cilacap Citik Bercahaya. Boleh di order bajunya 1.150. Hari ini di bulan Januari adalah ulang tahun yang ketiga untuk Cah Cilacap Citik. Oke. Okay. Ini lokasi ada di Pantai Karangbolong, Cilacap, Nusa Kambangan. Ini dia. Oke, inilah kita di Pantai Karangbolong, wilayah Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Kita liburan satu hari penuh dari pagi sampai sore. Ini sudah sekitar jam 3 sore, kita masih di lokasi Pantai Karangbolong. Oke, dengan berakhirnya kita main ke Pantai Karangbolong, maka berakhir sudah video dari kami, Muhammad Amin Channel. Jangan lupa ya, buat yang baru nemuin channel kami, dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami, Muhammad Amin Channel. Oke, akhir kata kami, Muhammad Amin Channel, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.